Okay, mula-mula kita nak masukkan air, gunakan penyukat ni. Air 180 ml. Gunakan saja penyukat tu. Okay, masukkan air 180 ml. Okay, kemudian kita ambil garam. Garam satu sudu kecil. Kita letak di hujung sana. Gunakan saja penyukat yang diberikan. Okay, untuk lebih konsisten rasa dough pizza ni nanti. Kemudian masukkan 3 sudu besar minyak masak. Okey. Masukkan saja, campurkan saja dengan air tu. Okay, kemudian kita nak masukkan tepung. Tepung ni dalam 2 cup lebih sikit . Kalau ikut sukatan dia 2.2 cup. Agaklah dalam 2 cup 1/5 cup. 2 cup, masukkan 2 cup, kemudian 1/5 cup lagi. Untuk cup yang ketiga tu 1/5 saja masukkan. Okey. Kita dah siap masuk tepung. Okay, kemudian kita nak masukkan yeast. Yeast ni satu sudu besar. Gunakan penyukat ni juga. Okay, satu sudu besar kita letak di hujung tu. Pastikan dia tak bercampur lah dengan any liquid, dengan cecair. Okay, biar duduk atas tepung je. Okay. So kita ambil bekas tadi. Kita masukkan ke dalam bread maker ni saja. Okay, untuk memudahkan kerja kita. Jimat masa, jimat tenaga. So, kita guna bread maker ni sahaja. Okay, senang. Okay, tekan menu sehingga menu ni nombor 11. Okay, kita tekan start dan kita tunggulah dalam 1 jam setengah. Dough pun akan siap. Sementara tu kita sediakan dia punya paste, pizza paste. Okay, panaskan minyak. Masukkan bawang. Saya gunakan bawang Holland saja. Cincang halus. Okay, kemudian kita masukkan tomato puri. Tuan-tuan boleh gunakanlah pis-pis yang ada di pasaran untuk pizza, tapi saya gunakan tomato puri ni saja. Okay, kemudian masukkan garam dalam satu sudu kecil. Masukkan gula. Okay, dalam 3 sudu kecil. Dan kita kacau dia lah sehingga dia masak. Dan paste pizza kita pun siap. Okay, untuk topping saya gunakan daging burger saja. Satu dah cukup, sekeping dah cukup. Okay, daging burger ayam satu keping untuk satu pizza ayam, dan satu keping lagi untuk pizza daging. Okay,
Okey, satu sausage dan juga ni jagung, carrot dan juga kacang. Yang ni boleh beli. Okey, ni pizza double cheese kan? So ada mozzarella cheese dan juga cheddar cheese yang akan digunakan. Okey, ni dough yang dah siap diuli dalam bread maker tadi. So dough ni kita boleh buat dua pizza. Okey, ni proses untuk buat dough pizza tu, roti pizza yang bahagian bawah dia. Okey, pulanglah pada teknik anda masing-masing macam mana nak buat dough ni supaya dia ikut acuan nak buat besar ke kecil ke. Ini terpulang. Okey, dah siap. Kita letakkan tomato puri tadi. Okey, tomato puri tadi boleh buat dua pizza. So kita masukkan untuk pizza yang pertama ni dulu. Okey, kita rata-ratakan base ni. Kita ratakan. Okey, kemudian first layer cheese yang pertama, kita letakkan mozzarella cheese. Okey, kita tabur-taburkan saja mozzarella cheese ni. Untuk topping ni, untuk topping mozzarella cheese. Dan kita masukkanlah kalau nak buat yang ni pizza ayam. Kita letak ayam. Kalau nak buat yang first, nak buat pizza daging, kita letakkan daging dia. Yang susunlah supaya nanti kita nak bahagi kepada 6. Kita letak cantik-cantik. Okay, masukkan sosis sikit. Okay, jagung, carrot dan kacang sikit. Okay, dan last sekali kita letak cheddar cheese. Okay. Okey, dah siap untuk dibakar di dalam oven. Okey, bakar dalam suhu 180, lebih kurang dalam 20 minit. Okey, dah siap pizza yang pertama. Okey, teruskan buat untuk pizza yang kedua dan inilah hasilnya, dua buah pizza ayam dan juga daging. Chicken double cheese pizza dan beef double cheese pizza. Terima kasih menonton. Jangan lupa untuk subscribe.